Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi dengan peternak muda. Nah, di sini sedang pemberian pakan dengan nih daun singkong yang katanya bikin kambing kalian bisa mati. Nah, tapi tidak, aman-aman saja kalau menurut saya mah. Nah, daun singkong, guys. Daun singkong sama daun karet. Aman-aman saja, kambingnya juga gemuk. Tipsnya biar tidak banyak kebanyakan yang bilang kan dikasih daun singkong tuh bisa menyebabkan kematian pada ternak kambing kita. Tapi kalau menurut saya tidak. Nah, tipsnya tuh setelah kalian ambil daun singkong, nah jangan langsung dikasihkan pada kambing dulu ya, tunggu sampai daunnya tuh layu. Nah, sampai layu kalau udah layu baru bisa dikasihkan ke kambing kita. Lahap, bro. Bagus juga tuh dimakan juga sampai batang-batangnya tuh. Si jalu ini, guys. Tuh, daun singkong aman-aman saja. Tidak bikin kambing kalian mati. Daun-daunan juga aman. Asalkan tahu tekniknya. Daun karet juga tuh. Oh, daun singkong, guys. Aman-aman saja daun singkong tuh. Yang anakan juga doyan. Kambingnya juga gemuk-gemuk, mantap sekali. Kalau dikasih pakan daun-daunan tuh kambingnya cepat kenyang. Beda dengan kalau dikasih rumput. Tapi diseling juga. Pagi-paginya rumput, nah siangnya daun-daunan seperti ini. Biar kambingnya juga tidak bosan. Oke, mantap. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.